Pemirsa, tempat penampungan air stasiun LRT Jabodebek jebol. Akibat peristiwa ini, satu pengendara sepeda motor mengalami luka serius hingga dilarikan ke rumah sakit. Rekaman video amatir milik warga menggambarkan saat mobil jasa ekspedisi terdorong hingga masuk ke dalam pagar proyek LRT Jabodebek usai tempat penampungan air bersih yang menyuplai ke stasiun Setia Budi jebol. Pagar proyek hancur berhamburan akibat debit air yang kencang. Arus lalu lintas dari arah Mampang menuju Menteng pun sempat mengalami kemacetan panjang. Tiga pengendara sepeda motor yang sedang melintas menjadi korban. Polisi telah memasang garis polisi pada tandon tempat penampungan air tersebut. Kasus kecelakaan kerja ini ditangani Polsek Metropolitan Setiabudi.